orang-orang yang muflis di mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia ramai di mahsyar, bagaimana untuk kamu kenal itu umat kamu? Nabi kata, hanya umat aku sahaja yang apabila berada di mahsyar, anggota wuduknya bercahaya. Apa anggota wuduk tuan? Muka, telinga, kepala, tangan, siku, kaki, kamu cahaya. Maka Nabi sebut kat sahabat, Nabi pesan kat sahabat, dan untuk kita semua pesanan ni, sesiapa yang nak anggota wuduknya berlebihan cahaya, maka lebihkan basuhan. Lebih basuhan tu maksudnya basuh 7 kali ke Ustaz? Tidak. Kalau basuh tangan daripada sini sampai ke siku, lebihkan sikit. Sunat lah ni sampai sini. Tak nampak siku ah. Lutut ah, siku betul lah. Ni siku. Ah, basuh lebih macam ni. Ada beberapa sahabat ketika berwuduk dia basuh sampai sini. Tapi janganlah basuh daripada siku ke sini pula. Punya wara' alim, dan ni tak basuh. Punya sunnah. Semangat dengar ceramah, nak bagi cahaya. Orang tak, eh, tu pasal apa tu? Ni nak bagi cahaya, kan? Cahaya pada depan tak basuh. Nah, sini kena basuh. فَمَنِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Tu hadis dia. Hadis sahih. Siapa nak cahaya lebih, basuh lebih. Kepala, jangan malas. Lelaki dan perempuan boleh menyapu keseluruhan kepala. Basahkan tangan, celup langkolah, angkat, buat macam ni. Tolak ke depan. Semua ni cahaya. Kalau jenis ambil uduk macam ni, itu uduk. Ha, depan tu je lah. Hak rambut upin tu. Hak tu je cahaya 3 lah tu. Tak, betul. Nabi sebut siapa yang nak lebih, lebihkan basuhan. Lebihkan basuhan. Tapi hati-hati juga tuan-tuan. Kerana ni hadis ni penutup lah malam ni. Habis lah 9.15 dah. Hadis ni penutup, iaitu muflis. Sangat menakutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,